Tiarsi, ini pelopor di kampung Rosella Sumberdem yang sangat kreatif. Prodiknya nopo mawon, Bu? Produknya minuman dan makanan. Minuman Rosella, makanannya dodol Rosella, stik Rosella, keripik tempe, keripik pisang, keripik usus ayam, keripik kulit ayam, sama makanan siap saji. Lah, ini yang paling jos nggih. Iya, rujak, tahu lontong, tahu telur. Rujak manis wonten niki tahu telur. Tahu telur. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih, pun mau puri-puri. Nggih, monggo. Ah, nggih, suwun nggih. Nggih. Kerupuk eh Mas ketinggalan. Bos. Mari kita nikmati. Kerupuk iki ketinggalan wis dicangking, nggih. Wisata kuliner di Kampung Sumberdem. Nah, langsung sama Bu Tiarsi. Pemilik warung. Pemilik warung, owner warung dan beberapa produk yang ada di Kampung Sumberdem. Siang ini jelajah kampung ditraktir sama perangkat desa Pak Kasih apa Kaur ya? Jadi bingung aku nanti desa. Kasih. Kasih kesejahteraan, kasih keserakan. Nah, ini aktornya ini aktor lokal yang bikin Kampung Kopi Sumberdem. Di sini ini kita ngumpulin energi sebelum kemana ini? Habis ini rencana kita mau ke Umbul ini. Tuh, ada Umbulan ya? Oh iya. Di sini komplit pokoknya di Sumberdem. Sisi Sumberdem itu. Iya, Bu. Tahu telurnya nomor 2. Nggih. 4. Nggih. Transaksi. Ah, sing niki. Ngeri. Jadi, Desa Sumberdem itu satu desa di Kecamatan Wonosari ya? Iya. Yang ada di pucuknya Wonosari dan berbatasan langsung dengan Blitar ya? Blitar. Piye-piye gerasane iki? Tak review dulu. Wih. Petis kacang komposisine pas. Jos ngene iki, Bung. Di komen kurang nopo nih? Jos, Bu. Jos. Cuman biasanya kalau saya itu ya tapi ini digawe dhewe ya ora digawe dodolan ya. Nggih. Apa? Tahu telurnya lek gawe dhewe ndek omah ono rada tak garingno selerane ngono. Wis selera tapi itu selera sendiri-sendiri. Sumberdem wetan. Untuk Kecamatan Wonosari, walaupun dia ini jauh dari akses masuk dari jalan raya Malang Blitar atau Kepanjen atau Jalibar. Menggeliat. Cuman yang kadang dibalan-balani atau atur ini. Mas yo. Apa sih gara menggeliat kok wargane di sini kok? Apa kurang penggawean atau apa sih? Guyonane. Kurang penggawean tapi sing migunani kok. Ya pengen naik berkembang kok ya. Itu tak asalnya sampean tapi dengan potensi sing ngono aset gitu. Iya. Dengan aset yang ada per dusun ini bahkan wis per kampung semacam ada klaster-klaster, ada kampung kawasan rumah pangan lestari ketahanan pangan yo. Iya, ini warung kampung Rosella masuk rujak nggak apa tahu telur rujak cing boys ambil kampung apa mana ya noy maringi ini awak diwiki nang ini kampung bunga lewat kampung bunga menuju kampung lemon
Kampung Bunga, Kampung Lemon. Iya, Kampung Lemon lagi membranding, membuat produk dan potensi unggulan sing ono. Sing segera kita angkat ini. Unggulan, unggulan iki sumber banyu sing gede. Saking gedene muncelak-muncelake sumber, makane sampai disebut unggulan. Nek sayange om, unggulan dek ini iki sing akhirnya begitu jernih iki, enggak iso dimanfaatne kangge kampung, kangge wong berdem dhewe. Karena nanti posisi kita, Dek, di atas. Posisi kampung kita itu di atas desa ini. Jadi dimanfaatne teman-teman sing ngono nek ngene. Desa Isor. Yo, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Selor Jombitar. Iku ngambil to kene, om. Jadi kita ya alhamdulillah kita bisa berbagi mata air untuk teman-teman yang ada di bawah. Iya, iya, ya, itu berbagi manfaat ya. Tapi hitung-hitungannya ngono ku ono enggak? Yo, ono. Jasa lingkungan. Iya. Lingkungan dan bisa itu ada pemajuan lah. Meskipun tetap aja hitung-hitungannya wong desa. Jadi mainnya main hati, enggak main bisnis ya. Ya, itu yang itu penting. Ora kabeh-kabeh iki di bisnisne ya. Nih, bisnis kuwi asline seduluran. Mau ngono hitung-hitungan duite. Iku bisnis. Jadi nomor siji ne seduluran. Karena awake dhewe ora bisnison. Kapital itu perlu, tapi butuh kapital kalau kan. Kok, oh iya. Sing utama iku. Nek wis kapitalise apik. Iki kapital lek buase dodole pok-pokan gak balik modal. Gak bayaran lah. Podo jelajah kampung iki yo sosial kapital. Ono wayahe relasi sosial ini dibangun, tapi ono wayahe juga oh iki yo wis ranae hitung-hitungan profesional kapital ya. Ngono lah. Iki matur suwun, Om. Wis gelem mampir neh nang Sumber Dem. Dan sangat membantu, Om. Menginspirasi kami, Om. Masukan-masukan semuanya, Om. Siap. Yang penting iki wong jerone. Nek wong jaba kaya jajak kampung kaya konsultan kaya akademisi iku wis isone mek ngei referensi. Sing luwih pinter, sing luwih paham kampunge ya wong kampung iku dhewe. Mas niki lho mangke diinjil. Loh. Mau sik tak syuting lho langsung dikei yo. Padahal iki larang lho iki. Minumane pas yo, pas telat anu. Ben yen pas sik badhe produksi. Sesuai pesanan, Bu ya. Ya kadang mboten anu, mboten sesuai pesanan, kadang terus siap pas kemarin kok wonten nanu napa tiang marung. Oh nggih. Kok payu. Cuman porsinya untuk saya ini jenenge kudu wong kerjane gawe okol ya. Sing ini kewareken. Istilahnya porsi kuli. Bahasane wong kampung. Iki termasuk iki, Om. Iki produke kene iki. Lah iya, Dodo Rosella. Dodo Rosella. Kalau di kampung itu ada pelopor, ada orang yang kreatif, warga yang kreatif dan inovatif. Sederhana sebenarnya. Mereka tuh butuhnya cuma diapresiasi. Ngono ya? Gitu ya? Iya. Gitu. Aku nuwong njogo nek iso ngomong. Apresiasi. Oke. Kok nang bulan yo. Ngobrolnya.